susah kita ngomong. Rumah Sakit Jiwa Bangli, karena memang pada saat kejadian warga negara asing tersebut langsung dibawa ke RSJ Bangli. Namun sampai dengan hari ini kami dari pihak imigrasi belum dapat bertemu langsung dengan warga negara asing tersebut, karena memang yang kami dapat berdasarkan informasi warga negara asing tersebut dalam perawatan khusus oleh pihak Rumah Sakit Jiwa Bangli tentunya. Saat ini yang dapat kami sampaikan juga, kami masih menunggu hasil dari atau rekomendasi dari RSJ apakah benar yang bersangkutan warga negara asing tersebut benar-benar mengalami gangguan jiwa. Saya Ihsan Sitorus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.